Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya Romo Henry Kusdili, Ordo Karmel, Pastor Paroki Gereja Katolik Maria Ratu Para Rasul, Pamekasan, Madura. Menurut saya dan Trisebe, menurut kami orang Katolik, Ramadan adalah saat yang paling bagus, saat yang paling indah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa, dan karena itu kita punya waktu khusus untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Selain itu, waktu Ramadan adalah waktu kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, melihat sisi-sisi lemah dalam diri kita yang perlu kita perbaiki dari hari ke hari. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang paling luar biasa, paling istimewa untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya. Tentu sebagai non-muslim, kami sangat menghargai, sangat menghormati saudara-saudara muslim yang sedang menjalankan bulan suci Ramadan. Tentu dengan cara kami tidak mengganggu jalannya seluruh masa puasa yang dijalankan dan dihayati oleh saudara-saudari umat muslim teristimewa di Pamekasan ini. Kalau yang saya lihat yang unik dan menarik selama masa Ramadan ini adalah lalu lintas itu semakin ramai. Bahkan di depan gereja kita ini yang tidak pernah ada cerita macet, tapi selama bulan Ramadan ini macet. Kira-kira mulai jam 3 sampai jam 5 atau setengah 6 itu macet. Kemudian toko-toko sudah dipadati orang-orang. Mungkin karena mempersiapkan hari puncak Idul Fitri nanti. Kemudian pedagang-pedagang kaki lima semakin banyak di sekitar jalan raya.